Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأتباعه وإلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج على المسلمين وخلنا ولكم بالحسنى وهو رضي عنا في خير وعافية وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang di Allah, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat kurnia iman dan Islam pada pagi ini. Pagi pada subuh Ahad ini dapat kita berada di rumah Allah setelah mendirikan fardu subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, pada pagi ini insya-Allah saya akan khusus kita ulang kaji pelajaran berkaitan dengan ibadah puasa. Insya-Allah seminggu lebih kurang kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita
diberi kita kesihatan tubuh badan, diberi kita peluang dan keizinan masa pada bulan Ramadan untuk memperbanyakkan ibadah dengan berpuasa pada siangnya, hidupkan malamnya dengan solat sunat tarawih dan qiyamul lail serta membaca Al-Quran. Mudah-mudahan pada Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, insya-Allah. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah puasa, eloklah sama-sama kita ulang kajilah tuan-tuan, kita ulang kaji pelajaran ni sebab setahun sekali. Jadi memang patut kita kena ulang kaji, ingat kembali apa yang telah kita lupa. Mungkin kita ada panduan untuk memperbaiki ibadah puasa kita. Baik. Saya ambil daripada kitab Fiqh Ibn Hajj juga. Ini yang kedua. Kita yang biasa jilid yang pertama. Jadi jilid kedua tu dia ada bab. Dia ada dekat sini bab zakat, puasa, haji dan umrah. Okey, kita kat sini saja kita panduan kita Fiqh Ibn Hajj. Baik. Ibadah puasa. Sebelum kita nak melakukan satu ibadah, maka fiqh ini dia mentakrifkan semua ibadah itu ada takrif dia. Solat ada takrif dia, puasa ada, zakat ada, haji ada, semuanya ada. Jadi sebelum nak melaksanakan perbuatan tersebut, mesti tahu apa perbuatan yang kita lakukan. Baik, puasa. Puasa, apa maksud puasa? Dalam sembahyang, apa dia sembahyang? Puasa dia mesti ada dua makna, dari segi bahasa dan dari segi syarak. Syarak itu istilahnya. Semua ibadah dia ada takrif, dia ada pengenalan daripada bahasa apa dia, syarak apa dia. Gitu begitu detail sekali supaya tidak lain melainkan kita lakukan perbuatan itu dengan yakin. Baik, saum dalam bahasa Arab disebut saum, juga disebut siam. Okey. Saum puasa. Puasa dari segi bahasa iaitu imsakun, iaitu menahan. Maksud ditahan je. Itu dari segi bahasa. Tahan. Saum. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran surah Taha tu kan. Sayyidatina Maryam, inni nadhartu lirrahmani sawma. Saum. Falan ukallimal yawmal insiya. Sesungguhnya hari ini aku bernazar. Saum. Maknanya tahan. Tahan apa? Falan ukallimal yawmal insiya. Tahan daripada berkata-kata kepada manusia. Itu maksud saum kat situ ialah tahan. Tapi dari segi kita nak dari segi maksud syarak. Syarak apa dia? Imsakun an jami'il mufattirat min tulu'il fajar ila ghurubis syamsi biniyatil makhsusatin. Itu yang kita nak. Iaitu menahan. Menahan apa? Menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan. Membatalkan apa? Ibadah puasa. Dipanggil mufattirat. Nanti kita sentuh mubihbat. Membatalkan pahala ibadah puasa. Berbeza membatalkan puasa ibadah dengan batalkan pahala, dia berbeza. Iaitu membatalkan pahala ibadah puasa kita bermula daripada terbit fajar. Fajar. Ini sebelum subuh. Dari situ sehingga terbenam matahari dengan niat yang khusus. Mesti ada niat. Tak ada niat, walaupun dia tahan, tidak sah pahalanya. Tak adalah, tak ada pahala. Tahan, wajib tahan, tapi tak ada. Sebab itu pentingnya niat. Dalam ibadah mesti ada niat. Membezakan, antaranya membezakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Membezakan martabat ibadah. Okay. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan. Kutiba kat sini bermaksud wajib. Kutiba, furidha, ruknun, itu semua maksud wajib. Berpuasa, siam. Tadi saum. Apa beza saum dengan siam? Ada beza ya. Seperti mana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Dalam Al-Quran ni dia tidak ada, dia tetap ada kepastian. La'alla dalam bahasa Arab itu mudah-mudahan, tapi dalam Al-Quran la'alla tu pasti. Allah sebut pasti. Pasti kamu akan jadi orang bertakwa. Keluar daripada madrasah Ramadan, insya-Allah pasti kamu akan jadi orang bertakwa hasil tarbiyah didikan Ramadan. Tapi kalau keluar daripada Ramadan, habis Ramadan macam biasa balik, itu ada masalah lah tu. Biasanya pasti insya-Allah ada kebaikan, ada manfaat daripada Ramadan.
Baik, apa dia siam, apa dia saum? Saya sentuh sikit. Apa beza saum? Saum pun puasa, siam pun puasa. Okey. Saum ialah menahan diri, menahan lidah daripada berkata-kata perkara yang tidak elok. Itu saum. Adapun siam, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dan membatalkan ibadah puasa. Itu maksud siam. Jadi siam ni dia menjamin saum. Orang yang siam, puasa siam, dia akan terjamin saum dia. Okey. Ha, maksud ditonton eh. Ha, siam dia menjamin saum. Saum tadi tahan puak, tahan lidah aje. Ha, tapi siam dia tahan semua sekali. Ha, Allahu Akbar. Baik. Itu segi takrif dia. Kemudian hukum puasa. Hukum puasa ada 4. Wajib, sunat, makruh, haram. Ada haram Ustaz? Ya ada. Eh. Baik. Wajib apa? Ada 6. Puasa wajib ada 6. Apa dia? Puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qada, puasa denda bagi orang yang menggantikan ibadah dengan sembelihan. Kemudian puasa puasa kafarah. Kemudian puasa yang diperintahkan oleh pemerintah sebelum mendirikan solat sunat istisqa, maka puasa ini jatuh hukumnya wajib. Itu dipanggil puasa daripada pemerintah. Maknanya pemerintah, ya, contoh pemerintah nak dirikan solat sunat istisqa bagi memohon hujan, lalu diperintahkan pada semua rakyatnya untuk berpuasa, maka dekat situ jatuh hukum wajib sekiranya berlaku. Kemudian puasa nak nazar ada 6. Ini puasa orang kategorikan puasa wajib. Baik, kemudian puasa sunat. Yang dihukumkan puasa sunat terbagi kepada 3. Puasa sunat yang berulangnya tahun, puasa sunat yang berulangnya bulan, dan puasa sunat yang berulangnya minggu. Puasa sunat yang berulangnya tahun seperti puasa Ashura, puasa hari Arafah, itu ulang tahun. Puasa sunat yang berulangnya bulan, iaitu seperti berpuasa pada hari-hari bulan purnama, 13, 14, 15. Maka berulangnya bulan sampai pada hari itu, pada tarikh 12, 13, 14, 15, Qamariyah, bukan 13, 14, Masihi, bulan Qamariyah, maka sunat berpuasa. Kemudian puasa awal bulan 3 hari, tengah bulan 3 hari, ujung bulan 3 hari. Itu termasuk di dalam puasa sunat berulangnya bulan. Dan puasa sunat berulangnya minggu seperti puasa Isnin dan Khamis. Baik. Puasa makruh. Puasa makruh iaitu puasa pada hari Jumaat sahaja, atau puasa hari Sabtu sahaja, atau puasa hari Ahad sahaja. Kerana dia menyerupai puasa orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mereka puasa satu hari itu. Kalau nak puasa, maka mesti digandingkan sama ada sebelum ataupun selepas, bagi membezakan puasa orang Islam dengan puasa orang-orang bukan Islam. Walau bagaimanapun, sekiranya hari-hari kebesaran Islam, contoh 1 Rejab, contoh 10 Muharram, jatuh kepada hari Sabtu atau hari Ahad, hari Jumaat contoh, mana nak puasa ni Ustaz? Makruh ni kalau puasa. Maka itu tidak termasuk dalam puasa makruh, kerana kita puasa mengikut tarikh Hijri, bukan puasa ikut hari Sabtu atau Ahad. Itu boleh. Baik. Kemudian puasa dihukumkan puasa haram. Puasa haram terbagi kepada 2. Haram tapi sah. Haram dan tidak sah. Haram sah iaitu puasa seorang isteri tanpa keizinan suaminya. Ya, puasa dia sah, tapi haram dari sini sebut ketaatan kepada suami. Walaupun puasa pun salah je. Ya, dari segi sebab seorang isteri wajib meminta izin ataupun mematuhi. Tapi tak kalah suami kata tak puasa kan. Tak ada, tapi di situ menunjukkan ketaatan. Kenapa kau puasa? Nak puasa tak boleh ke? Maka kat situ tidak puasa, puasa sah tapi haram sungguh. Puasa haram dan tidak sah iaitu 5 hari dalam setahun.
apa dia, puasa 1 Syawal, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 Tashrik. Okay, ini tak boleh. Ini memang haram lah. Dalam haram tak sah pula puasa. Baik. Puasa yang paling bagus ialah puasa Sayyidina Nabi Daud alaihissalam. Itu paling puasa paling bagus. Satu hari berbuka, satu hari puasa. Satu hari berbuka, satu sepanjang tahun. Tapi kalau jumpa 5 hari ni, tak boleh puasa lah. Itu puasa yang paling bagus kalau kita mampu, tuan-tuan. Baik. Kemudian kita masuk kepada syarat-syarat lah. Syarat-syarat puasa, tuan-tuan. Kita masuk syarat puasa. Baik, pertama syarat wajib. Wajib kita nak tengok kan, puasa kita ni dah kategori atau yang wajib atau belum. Baik, syarat wajib yang pertama, apa-apa ibadah, ibadah solat, puasa, zakat, haji tu, syarat wajib dia pertama mesti Islam. Itu wajib. Pertama mesti orang Islam dahulu. Orang bukan Islam, mereka juga boleh berpuasa kan, mereka juga boleh berpuasa. Malam puasa mereka berbuka waktu malam kan, bukan macam kita. Tapi tidak ada peroleh pahala dia puasa ikut pagi puasa dia. Orang India kan, dia pun puasa juga, dia kata puasa tapi dia tak makan daging, atau puasa juga bagi dia, lain tak apa, tapi dia puasa. Itu kefahaman puasa berbeza. Tapi Islam tidak, seperti mana yang dia diajar oleh Nabi SAW, maka begitulah Islam. Yang kedua, taklif. Taklif ni mesti berakal dan baligh. So, kanak-kanak ni bagaimana? Dia dah berakal ke belum? Dia dah baligh ke belum? Jadi kalau belum lagi, bermaksud dia tidak wajib. Tapi kalau dia puasa, itu lebih bagus. Tetapi jangan dipaksa. Disuruh boleh, tapi jangan dipaksa. Perintahnya sama seperti perintah mendirikan solat bagi anak-anak. Suruh anak berpuasa pada umur 7 tahun. Ada mak bapak excited. 4 tahun dah suruh puasa. 4 tahun dah suruh puasa. Lepas tu satu hari puasa RM10. Sanggup anak tu lembik, yang penting dapat duit. Dah salah tu. Salah cara didikan. Kadang-kadang mak bapak dia nak nak membandingkan anak dia dengan anak orang. Anak kau puasa. Anak aku umur 4 tahun dah puasa. Allah, luar niat dah tak betul tu kan. 4 tahun tak puasa sebulan. Umur 4 tahun. Padahal walaupun dia mampu, tapi umur 4 tahun dia tak mampu. Hakikatnya dia tak mampu. Tapi oleh kerana diganjari dengan adiah, maka dia paksa tu sebab nak benda tu. Tapi hakikatnya dah lembik. Sampai dah lembik pun nak suruh makan tak mau sebab ni. Itu bahayanya. Anak-anak misalnya, dia belum wajib. Jadi mak bapak kena faham. Nak suruh dia apabila umur 7 tahun, ikut cara Islam. Kalau umur 4-5 tahun dia nak puasa, jangan paksa dia. Dia tak buat tahap, dia tak. Jangan paksa dia dan jangan diikat dengan ganjaran. Besok dia puasa sebab nakkan ganjaran. Dia nak juga walaupun dah sakit-sakit. Itu kena faham. Nanti dah akhirnya lembik anak itu. Padahal dia tak diwajibkan. Itu kesilapan pada ibu bapa. Umur 7 tahun, suruh dia puasa. Kemudian umur 10 tahun, baru dia boleh wajib seperti mana? Wajibnya solat. Itu kena faham. Adapun umur 5-6 tahun, galakkan dia puasa setengah hari, itu belajar. Ini baru 4 tahun, puasa tahun ni satu hari RM10. Terus anak tu puasa kan, pagi tak bangun sahur, lepas tu tahan. Akhirnya dah alam memudaratkan. Kesian lah. Pertama, mak bapak dia kena faham. Nak suruh anak puasa berumur 7 tahun, boleh mulu suruh. Suruh dia belajar. Kalau dia tak tahan, biarkan dia berbuka. Tahan lagi. Sebab Nabi tak paksa. Dan Islam dia amat mementingkan untuk mementingkan keselesaan kepada hambanya melakukan ibadah. Jangan dipaksa anak ini. Baik, tu kena faham. Jadi, dua wajib iaitu taklif, baligh dan akal. Akal ni maknanya, kalau dia menjenun, orang gila, dia terkeluar. Dia tak waras, maka dia tak wajib puasa. Tak kira bagaimana. Kadang-kadang nampak sempurna, tapi dia ada kelemahan kan, mungkin dia ada masalah lain yang termasuk di dalam kategori OKU ataupun kategori yang dia memang tak waras akalnya, maka tidak boleh, tidak wajib. Yang ketiga, itaqah. Itaqah ni maksudnya kamu mampu. Mampu terbagi kepada dua, maksud mampu hisan daripada syara'an. Hisan ini iaitu seperti orang yang terlalu tua ataupun orang yang sakit yang tidak akan sembuh, dan orang tua yang tidak mampu untuk, maka dikategorikan sebagai tidak mampu. Nanti kita masuk hukum-hukum qada, fidyah, kafarah kalau akhir nanti ya. Kemudian yang kedua, dari segi syarak ni bagi orang perempuan, iaitu mesti suci daripada haid dan nifas dan wiladah.
Orang lagi ada uzur. Oh, saya tak dapat puasa, uzur. Uzur tu kena faham juga, uzur segi apa tu. Uzur secara ini untuk orang perempuan. Tapi kalau uzur sakit, itu hissan dia panggil lah. Sakit. Tapi ada orang masuk puasa je, gastrik terus. Puasa okey je. Allah mak tak ada buat puasa lah. Itu antara dia dengan Allah lah. Kita tak boleh kata, kau ni aku sihat je. Tiba-tiba masuk Ramadan je, gastrik. Yang gastrik sebenarnya kan. Tak boleh lah, kita pun tak kena sangka baik. Sangka baik, kau ni apa tengok sihat tapi tiba masuk Ramadan je gastrik. Jadi pun alasan puasa tak boleh. Kalau dia tak mampu, silakan. Kita janganlah, kau ni pandai-pandai tak nak ambil peluang tak nak puasa. Jangan. Kita ada sangka baik kepada orang. Baik. Yang keempat, mesti sehat. Maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Dan yang kelima, iaitu iqamah. Bukan orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir, tuan-tuan, diberi kelebihan khursah atau tu kelonggaran kepada mereka untuk dia berbuka sekiranya jarak musafir dia mencukupi untuk dia salat jamak dan qasar, iaitu 82 km. Itu hakikatnya sebenarnya. Tapi kalau dia mampu berpuasa, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Kerana apa? Kalau dia ganti puasa, misalnya dia puasa tapi dia tak mampu, tahan, dia ganti puasa. Ataupun dia sebenarnya mampu tapi tak apalah, aku dah masuk musafir, aku nak makan, nak berbuka. Silakan. Tapi bila dia berganti tu, puasa ganti tu tidak sama nilai. Nilai puasa tu ikut cara dia, hukumnya. Tapi nilai bulan Ramadan itu dengan nilai berpuasa luar daripada Ramadan walaupun ganti, dia tidak sama. Kalau mampu, puasa adalah lebih bagus. Baik. Kemudian syarat sah. Syarat sah. Tadi syarat wajib, ni syarat sah. Baik, syarat sah yang pertama mesti Islam. Ini sah. Yang kedua dia berakal, mesti orang yang berakal. Yang ketiga suci daripada haid dan nifas, sama lebih kurang wajib. Dan yang keempat mesti ada ilmu tentang puasa. Mesti ada ilmu tentang puasa. Ilmu ni ada tahu sedikit sebanyak hukum lah, perkara yang membatalkan, sah atau tidak, itu mesti ada. Itu syarat sah. Baik. Kemudian rukun puasa. Rukun puasa iaitu niat dan meninggalkan perkara yang membatalkan ibadah puasa. Meniat dan meninggalkan perkara yang membatalkan ibadah puasa. Kalau tak niat, tidak sah. Dan puasa wajib dengan puasa sunat berbeza. Puasa wajib, niat dia mesti dilakukan sebelum fajar. Mesti waktu malam tu. Mesti niat dia waktu malam. Puasa sunat, niatnya selagi belum makan dan minum walaupun dah tengah hari. Walaupun dah tengah hari, matahari dah naik, masalahnya, tapi dia tak makan, tak minum, maka dia boleh terus niat untuk berpuasa sunat. Masya Allah, beza. Berbeza. Puasa wajib, puasa Ramadan, puasa wajib, semua termasuk puasa wajib, dia mesti niat waktu malam, dia pun kena niat. Sebab itu, niat membezakan antara ibadah, martabat ibadah. Walaupun salat muqtarinan, qasdu syai'in muqtarinan bifi'alihi. Salat, seperti mana saya bagi tahu, dia mesti niat diserta dengan perbuatan. Jadi tak boleh masuk je surau, niat kat pintu, kemudian jalan terus Allahu Akbar. Tidak sah bagi mazhab syafi'i. Bagi mazhab selain daripada syafi'i, sah. Niat dekat rumah, usalli fada subhi. Dan niat dah, tengah kain baju, usalli fada subhi. Tapi sampai surau bau salat, itu mazhab lain. Walau bagaimanapun, kita tak boleh ikut, kerana mencampur adukkan mazhab di dalam ibadah. Baik. Adapun puasa, maka niatnya berbeza. Tidak terus niat terus puasa. Niat malam, puasanya esok. Itu kena beza niat juga, kita tahu. Baik. Macam kita kan, mesti niat biasanya kalau malam pertama tu, dia niat untuk sebulan dahulu. Dan niat untuk setiap malam tu wajib dia niat. Walaupun dia dah niat sebulan, saya dah niat sebulan dah, jadi lepas tu tak boleh, wajib dia niat sebulan setiap malam. Itu sebagai sebagai kata orang cover lah, ataupun sekiranya terlupa. Tapi biasanya kalau mana-mana orang dia pergi solat dekat solat tarawih, setiap malam tu mana-mana imam dia akan lepas dia solat witir, dia kata niat puasa. Jadi jemaah ni akan niatlah, begitu dia akan ingatkan setiap malam. Tapi kalau anda akan terlupa, dah niat dulu sebulan, maka sah juga dia punya ibadah puasanya. Baik. Kemudian baik.
Saya masuk pada perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan ada dua. Satu membatalkan ibadah, satu membatalkan pahala. Orang banyak menjaga daripada membatalkan ibadah, tapi orang tak jaga membatalkan pahala. Ini yang kita nak kena tahu, tuan-tuan puan-puan. Banyak orang dia tak makan, dia tak minum, boleh. Tapi dalam masa yang sama, pahalanya dia tak ada. Itu yang Nabi sebut, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'athash. Berapa ramai orang yang puasa tapi dia dapat lapar dahaga. Ini kita tak mahu, tuan-tuan. Mesti tahu apa perkara yang membatalkan ibadah. Andai kata Allah nampakkan pahala puasa kita, nescaya kita tak akan buat benda yang boleh membatalkan atau mengurangkan pahala. Ni pahala, tuan-tuan, pahala. Baik. Perkara yang membatalkan pahala ni, tuan-tuan, lima. Yang pertama, ghibah, iaitu mengumpat. Kena jaga-jaga ni, mengumpat, tuan-tuan. Allahuakbar, kurang, habis pahala kita, puasa. Tapi itu sebab maksud puasa ni, hakikat maksud puasa bukan menahan sekadar mahan makan dan minum. Itu semua orang boleh, hatta orang bukan Islam pun boleh. Tapi nak tahan ini, nak tahan semua anggota daripada membatalkan ibadah pahala puasa tu. Bila kita puasa, tak makan tak minum, lidah kena puasa, mata kena puasa, tangan kena puasa, telinga kena puasa, kaki kena puasa. Apa maksud? Kalau lidah, itulah kena tahan daripada menyebut ataupun bercakap perkara yang lara. Walaupun bukan berdosa, tapi lara pun dilarang, dielakkan. Kerana lara ni dia tidak apa, dia tidak mengurangkan pahala, tapi tak datangkan apa-apa. Jadi lebih baik ditinggalkan. Apalagi kalau percakapan yang boleh mengurangkan ibadah pahala. Contohnya lah mengumpat. Kemudian an-namimah, apa, mengadu domba, kan? Yang ketiga, al-kadzb, iaitu berdusta, berbohong. Kemudian yang keempat, memandang perkara-perkara yang haram. Allahu akbar. Yang kelima, sumpah palsu. Nampak lebih kepada apa ni? Lebih kepada lidah. Lidah ni, mungkin anggota lain tu kita kurang, tapi lidah ni yang mudah. Kena jaga. Maksudnya kita lah, tuan-tuan, saya dan kita semua jaga. Ni semua boleh mengurangkan pahala puasa. Hati-hatilah. Sebab itu setiap orang itu walaupun dia berpuasa, Allah sebut dalam hadis qudsinya, kan, semua ibadah ni sama pahalanya. Melainkan puasa aku yang memberi. Allah kata pahala bukan. Itulah, orang ni puasa juga, yang ni pun puasa. Tapi hanya Allah yang tahu dia puasa bagaimana. Itu kualiti puasa tu Allah bagi. Allah yang beri. Maknanya puasa dia tu dia jaga, bukan sekadar dia tak makan tak minum, tapi dia jaga daripada perkara yang membatalkan pahala. Sebab itu martabat puasa ni ada tiga, tuan-tuan. Puasa awam, puasa khusus, puasa khususul khusus. Puasa awam ni apa? Dia sekadar tak makan tak minum. Orang berpuasa tapi dia tak makan tak minum, yang lain buat juga. Macam tu lah, macam tu sajalah. Sayang. Puasa khusus, khusus ni, baik, dia puasa menahan diri pada makan dan minum, dia tak buat perbuatan sunat, tapi dia buat perbuatan yang membatalkan pahala, kan? Okay. Yang ketiga, puasa khususul khusus, dia bukan sekadar tak tahan makan dan minum, dia juga meninggalkan perkara yang membatalkan pahala puasa, dan dia juga membuat amal ibadah. Maknanya sempurnalah khusus-khusus. Baru kita boleh tahu kat mana kedudukan puasa kita. Mudah-mudahan puasa kita lebih baik lagi tahun ini, insya-Allah. Itu dari segi membatalkan pahala puasa. Pahala puasa kena tahu. Kita jangan sekadar membatalkan puasa. Makan okey batal pahala. Batal pahala. Masukkan sesuatu batal puasa. Tapi batal pahala tu kita tak tahu. Sekarang masuk pada mufattirat, yang membatalkan ibadah, ibadah bukan pahala. Okey. Pertama, murtad, na'uzubillah. Berpuasa, tiba-tiba na'uzubillah, murtad, keluar Islam. Maka katalah puasa dia dah terkeluar daripada Islam, semua perbuatan ibadah semua batal lah. Baik. Yang kedua, haid, nifas dan wiladah. Ini batal batal ibadah puasa. Yang ketiga, gila. Gila ni, tuan-tuan, walaupun lazah, sempurna, tengah hari dia gila sekejap. Contoh, sekejap je. Tapi oleh kerana dia gila, maka batal dia punya puasa, dia batal.
Kemudian yang keempat, okay, yang keempat ni pitam, mabuk atau pitam. Tapi kalau pitam itu sekejap, kemudian diwajib nak tahan. Kalau pitam yang dimasukkan batal ni sepanjang hari, pagi je pitam terus, nak berbuka segar balik, contoh, maka batal. Tapi kalau pitam je sekejap, dia pitam kemudian dalam beberapa minit kemudian dia sedar balik, dia wajib menahan, dia batal lagi puasa dia. Okey, empat. Yang kelima, jima. Dia ada perbahasan lain, satu-satunya perkara yang membatalkan puasa yang dia kena denda, iaitu jima ni, tuan-tuan, ini untuk orang yang dah berkahwin lah, suami-isteri. Yang keenam, iaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka, apa rongga yang terbuka? Mulut, hidung, telinga, tubul dan dubur. Sebab itu sebab itu kita ni disuruh kalau bulan Ramadan, Quran elakkan berkumur-kumur ketika berwudu. Dia khawatiri ter. Alamak, ter, dia berkumur, saya kat wudu tapi saya ter. Batal tu je. Jadi nak elakkan daripada ter batal, maka tinggalkan kumur-kumur. Walaupun kumur-kumur je kan, tapi ter, saya tertelan, saya tak sengaja ter. Taklah, sebab perbuatan itu dia sendiri memasukkan air kat mulut. Asalnya dia wudu, tapi dia tertelan, terbatal. Kemudian okey, kalau korek telinga ni kan korek telinga, tuan-tuan. Okey, kita kalau korek telinga pakai petik kapas tu, ni anggota zahir yang kita nampak. Daripada kita tengok sisi telinga, kita nampak itu anggota zahir. Tapi bila dah masuk ke dalam, yang kalau kita masuk tu bersih, sedap, tuan-tuan. Itu kalau tertenggelam je, putih kapas tu tenggelam, maka batal. Kerana dia dah melepasi had zahir. Had zahir ni kita nampak kan, kat sini je. Masuk je dalam sikit, itu dah batal. Batal, tuan-tuan. Kena jaga sangat. Hidung. Kan, hidung dah biasa kan, kadang-kadang kita korek-korek hidung misalnya kan, lepas tu alamak, memang kena jaga sangat. Di luar had zahir ni, luar saja, luar sikit-sikit, dah masuk ke dalam, dah termasuk hilang kuku ni misalnya, batal, tuan-tuan. Baik, kalau apa, ubat titik mata tu tak batal, ubat titik mata tu tak batal. Kemudian kalau ialah dulu dah keluarkan fatwa kalau vaksin kan bulan Ramadan kan, itu pun tak batal. Dan memang dalam kitab fiqah pun tak batal, kerana dia bukan anggota ataupun bukan saluran manfazil maftuh, saluran rongga kan, kat sini. Tak ada orang yang jek dekat rongga terbuka, kat hidung tak ada kan. Baik, itu tak batal. Kemudian okey, kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Baik. Ada itu ada jemaah dia tanya, dalam macam ni tak tanya, mungkin soalan itu sensitif lah, tuan-tuan. Tapi dia tanya saya, kubul dan dubur tu anggota kemaluan kita pun had zahir, had batin tu mak batal. Kata ustaz, kalau dia kata, dia tanya saya, ustaz, kalau kita kita kan bersuci kan, cebuk lah orang lain, cebuk. Kemudian kalau jari kita tu kadang-kadang dekat dubur tu kan, nak bersihkan najis tu, kalau ada apa tu macam ni, sikit-sikit tu batal tak ustaz kan? Anggota kat ruang kat situ. Iyalah. Baik, tak batal. Tak batal. Kita membersihkan tu masih had zahir. Had batin tu kalau kita masukkan jari misalnya nak bersih tu sampai jari, itu batal. Okey. Jadi kita tak batal. Okey. Sampai situ tak apalah orang bertanya. Baik. Waktu ada lagi jemaah bertanya, kongsilah dia orang tanya. Saya pun tak pernah jumpa soalan ni, dia kata, ustaz, kalau kita buang air kan, kita buang air, air besar, najis tu nak keluar tapi dia tak jatuh lagi sampai setengah, dia termasuk. Kata, alamak, soalan ni, saya pun tak pernah jumpa. Tapi dia ilmu, dalam keadaan ni adalah ilmu, batal tak, dia kata. Lepas tu dia pun beritahu, kata, tapi ada tu guru tu, dia cakap batal, dia kata, dah terkeluar lepas tu dia masuk balik, ibarat dia dah masuk batal. Ikutlah kata tu, saya kata, sebab tak pernah jumpa lah. Tapi kalau kita memasukkan perbuatan, seolah-olah kita masukkan, mungkinlah ada terjadi agaknya lah begitu kan, najis tu dia tak keluar, kemudian masuk balik misalnya, dia kata batal. Yalah, batal lah, dia kira ibarat dia, kemudian dia keluar pada had zahir dia tu, kemudian dia masuk, maka batal. Okey, itu konsep sebagai ilmu lah, tuan-tuan. Baik.
Okey, itu anggota terbuka. Kemudian yang ketujuh, istimna lah tuan-tuan, istimna, istimna ni bagi orang lelaki, menuntut keluar mani, orang lelaki. Batal, mudah-mudahan kita terjagalah tu. Kalau ada perbuatan seperti itu bermaksud dia tidak tahanlah, dia tidak imsak. Maksud puasa tadi kena tahu menahan dari perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah dan pahala. Kemudian yang ke-8 iaitu menuntut untuk muntah, kan? Dijolok kemudian muntah. Kalau muntah tidak sengaja. Tak sengaja tak apa. Ini kalau dia muntah tu sengaja, kan? Sejolok kemudian tekak kemudian nak keluarkan, maka itu batal tuan-tuan. Baik. Kemudian baik, ini hukum pula. Saya masuk pada hukum. 4 perbahagian. Orang yang kena qada dan kena fidyah. Dia kena qada puasa, dia kena fidyah. Siapa dia? Dua golongan. Yang pertama, perempuan yang hamil yang takut dirinya dan kandungannya mudarat, maka dia kena qada dan dia kena fidyah. Fidyah ni apa tuan-tuan? Fidyah ini ialah memberi makan kepada fakir miskin dengan makanan asasi. Lebih kurang dalam kitab fiqh, satu cupak tu bersamaan dengan 600 gram. Okey. Dan dia akan berganda apabila tahun berikutnya tidak dapat menyelesaikan puasa. Tapi kalau puasa, dia tidak ada gandaan. Kan? Tahun ni tak dapat nak puasa sekali. Tahun depan tak adalah jadi tahun ni dua kali. Kan? Dia akan ikut puasa, dia tak ada ganda. Tapi kalau fidyah dia berganda. Tahun ni tak dah kena sekali fidyah. Tahun depan yang tahun ni punya pun dia tak dapat, maka kalau 600 gram tahun depan jadi 1 kilo 200 gram. Begitu dia ganda. Baik, itu masuk fidyah. Dengan satu cupak, satu cupak tu dalam kitab fiqh 600 gram. Okey, itu yang disebutlah. Baik. Yang kedua iaitu orang yang menyusukan, orang perempuan yang menyusukan anak yang dia takut dirinya kalau berpuasa tidak ada susu dan juga anaknya. Maka kalau dia takut dia dan anak dia, maka dia kena fidyah dan qada. Tapi kalau dia takut salah satu saja, salah satu, contoh dia takut diri dia atau dia takut anak dia saja, maka dia hanya qada, tak perlu fidyah. Beza. Tapi biasanya orang perempuan kalau dia dah ada anaknya, mestilah dia pun takut diri dia juga, kan? Tak ada, dia takut diri anak dia tak kisah, tak, dia mesti ada kaitan, lalu dia kena fidyah dan qada. Okey, baik. Yang kedua iaitu mereka yang kena qada tapi tak kena fidyah. Dia kena qada saja tapi tak kena fidyah. Iaitu orang yang gila. Orang yang pitam. Dan yang kedua orang yang lupa niat. Dia terlupa nak niat, terlupa. Tidak bermakna dia boleh makan. Dia terlupa niat, dia wajib tahan. Dia wajib tahan dulu. Tak boleh juga makan. Allah, saya terlupa niat lah. Jadi setiap puasa saya makan. Dia wajib tahan. Tapi dia kena qada. Okay. Tapi tak perlu fidyah. Yang ketiga, orang yang kena fidyah tapi tak perlu qada. Iaitu orang yang terlalu tua, yang tidak boleh berpuasa. Dan orang yang sakit, yang tidak ada kesembuhannya. Dia memang dah tak boleh nak sembuh dah, ataupun dia memang dah tak boleh nak puasa, maka dia kena fidyah, tak perlu qada. Nak qada macam mana? Yang ini pun tak boleh puasa, nak suruh lagi qada lagi lah, tak boleh. Dan yang keempat iaitu orang yang tak kena qada dan tak kena puasa, tak kena qada dan tak kena fidyah, iaitu satu je, orang yang datang gila, tiba-tiba datang gila. Ni special je. Orang yang datang contohnya penyakit gila dia tu, dia datang tanpa ada sebab, maka dia tak kena qada dan dia tidak kena fidyah. Itu empat kategori lah. Tapi biasanya kategori yang dua atau tiga saja, kan? Sama ada dia musafir, dia kena qada, tak perlu fidyah. Termasuk yang lupa, dia kena qada, tak perlu fidyah. Yang fidyah ni tadi tu, orang yang terlalu tua memang tak boleh nak berpuasa, dan perempuan yang hamil dan juga perempuan yang menyusukan anak. Wallahualam. Itu sedikit sebanyaklah tentang ibadah puasa. Boleh tuan-tuan, rasanya sedikit sebanyak tu saya pun dapat ulang jugalah.
Tidak lain tidak bukan, kena faham maksud ibadah puasa. InsyaAllah bila kita faham, lalu kita dapat menjalankan ibadah itu dengan yakin dan sempurna daripada perkara-perkara yang boleh menjejaskan ibadah dan faham pahala. Wallahu'alam, sampai dahulu tuan-tuan. InsyaAllah minggu depan kita dah mula berpuasa lah. Mudah-mudahan kita dapat puasa pada tahun ini dengan baik, dengan sempurna, dan menjaga segala adat-adat puasa lah tuan-tuan. Tak naklah kita puasa, mesti ada beza orang yang berpuasa dengan orang bulan berpuasa dengan bulan yang tak puasa, mesti ada beza. Perbanyakkan ibadah, perbanyakkan ibadah. Waktu bulan Ramadan ni ibadahnya yang paling dituntut iaitu membaca Al-Quran. Sebab itu kelas-kelas pun disuruh tutup kan, kelas-kelas soleh dengan seorang ulama hadis. Bila-bila Ramadan ditutup kelas kuliah hadisnya, semata-mata nak menumpukan bacaan Al-Quran. Lebih banyak baca Al-Quran. Niatlah tuan-tuan, mudah-mudahan tahun ini dapat khatam Quran dalam tempoh sebulan. Ni kita ada niat. Mesti ada niat dulu. Walaupun Allah kita lepas pun tak habis juga. Jangan hiraukan. Niat tu kena ada. InsyaAllah beroleh pahala. Dan bila ada niat, insyaAllah Allah tolong kita. Tapi kalau tak ada niat, orang ulama salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan dia dah berdoa kepada Allah untuk bertemu. Kita 2 bulan kan sebelum Ramadan, Allahumma barikna fi Rajab. Itu Nabi ajar, tapi mereka 6 bulan. Kemudian 6 bulan lepas itu dimohon kepada Allah supaya terima amal ibadah daripada dipuasa sampailah selepas 6 bulan. Itu orang salafus salih tuan-tuan. Sangat dia ambil peluang dalam ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam golongan mereka. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang kurang, yang lemah daripada diri saya, mohon maaf sepanjang kelas kuliah saya ada terkasar, ada terkurang tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati ilmu yang kita perolehi. Dan saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Mubarak, Ramadan Karimlah tuan-tuan. Pada tahun ini dapat kita melaksanakan ibadah dengan paling sempurna, sebelum baik insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang kurang mohon maaf. Wallahu alam. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وانفر واستر وأنت أكرم من ستر والصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل ممن خالف أمرك وعصى وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.